apa sih channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat cara kerja giringan tempe manual atau klasik ini. Oke, simak videonya ya. Jangan lupa like and subscribe. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sampai TKP nih. Seperti ini giringan kayu atau klasik nih, manual. Masih pakai berpat sepeda ini, diaplikasikan sendiri sama tukangnya. Ini dilas sendiri. Rantainya juga rantai becak ini. Engkolnya. Nah, ini masih pakai underdeal sepeda atau becak ini. Ini ada cold trapnya ini. Ada bearingnya juga. Ini rollnya pakai kayu yang dipaku sama kawat nih. Nah, ini kayunya kayu sangat kuat nih karena mainnya di air terus. Tempe kan mainnya di air terus. Ini sehingga kayunya harus pakai yang kuat. Kalau yang biasa aja ini cepet ambrol nih. Nah, di bawahnya sini ada pengatur buat pemecahannya nih, apa kekecilan apa kebesaran ini. Nah, ini pengaturnya, ini settingannya, bisa buat di setting besar kecilnya yang lubang sini buat pemecah kedelainya nih. Ini dulu saya beli sekitar 600-an ribu nih. Nggak tahu sekarang ini udah sekitar 6 tahun 5 tahunan nih. Sekarang udah pakai mesin atau listrik gilingan manual nih. Nah, ini corongnya nih, corong. Karena sudah lama gak dipakai jadi rusak. Sudah berubah nih, ini bolong tak diganjel karena udah sering kali di servis biar gak pada jatuh kedelainya. Kasih kayu biasanya. Oke guys, kita sekarang ke tempat TKP aja cara kerjanya, penggilingannya. Simak videonya. Kali lagi, jangan lupa like and subscribe. Oke guys, kita sampai ke TKP. Kita langsung aja dicoba nih cara kerjanya. Ayo, kita mulai. Nah, ini kedelainya nih. Kita masukkan sini. Kita langsung engkol aja ini, atau bahasa sini engkol, kita puter. Rollnya ini guys. Oke guys.
Ini guys hasilnya pecah. Jadi dua, tinggal dicuci dan pengambilan kulitnya. Oke guys, sekian dulu dari saya nih cara kerja gilingan manualnya. Jangan lupa like and subscribe-nya lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.